Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya sedang berada di Desa Manambin, Kecamatan Kotonopan, Kabupaten Mandailing Natal. Pagi ini saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk mengekspos Desa Manambin. Sebagaimana diketahui, Desa Manambin adalah salah satu desa tertua yang ada di Kecamatan Kotonopan, Kabupaten Mandailing Natal. Desa ini dianggap sebagai tempat berkembangnya keturunan Lubis Sibaitang atau yang lebih dikenal dengan Lubis Singasoro. Dalam tulisan yang ditulis oleh Jet Pengaduan Lubis almarhum, di dalam bukunya disebutkan bahwa Desa Manambin ini telah ada sekitar 1500 tahun yang lalu. Hal ini berdasarkan perhitungan keturunan marga Lubis yang sampai saat ini sudah 21 generasi dikali dengan 25 tahun. Di Desa Manambin ini tergolong padat penduduknya. Manambin adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kotonopan, Kabupaten Mandailing Natal. Desa ini terletak sekitar 7 km sebelah selatan Kotonopan. Sedangkan dari jalan lintas Sumatera, Muara Sambak atau Jalin Sum, atau tepatnya Simpang ke Manambin, berjarak sekitar 3,5 km. Manambin termasuk salah satu desa tertua yang ada di Kecamatan Kotonopan. Desa ini diyakini sebagai salah satu tempat berkembangnya marga-marga Lubis di wilayah Mandailing Julu. Dalam beberapa buku sejarah atau terombang marga-marga yang ada di Mandailing, wilayah Manambin dipimpin raja-raja yang bermarga Lubis keturunan Sibaitang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lubis Singasoro. Pemukiman di Manambin diyakini sudah ada sejak Ompu Simarangin atau Raja Muaro, anak dari Sibaitang, anak dari Namura Pandebosi, pindah ke Manambin dari Muara Pertemuan atau sekarang disebut dengan Muara Pungkut sekitar tahun 1557 Masehi yang lalu. Angka 1557 ini diketahui dari perbandingan dari metode yang dipergunakan Jet Pengaduan Lubis atau Pegiat Budaya dan Sejarah Mandailing untuk mencari kerajaan pertama yang berdiri di wilayah Mandailing Julu. Menurut Jet Pengaduan Lubis, melihat dari terombong marga Lubis yang ada, saat ini marga Lubis sudah generasi yang ke-21. Kalau setiap generasi dibuat perhitungan 25 tahun, maka 21 generasi kali 25 tahun sama dengan 525 tahun. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, diyakini Manambin sebagai bentuk pemukiman sudah ada sekitar 500 tahun yang lalu. Hal ini juga diperkuat dengan Torombo, Raja Lubis yang menjadi raja di Manambin. Dari keturunan Raja Lubis ini, diyakini marga Lubis menyebar ke daerah Hutan Godang, Kecamatan Ulu Pungkut dan sekitarnya, kemudian ke Pekantan dan daerah Kota Nopan lainnya. Sedangkan Lubis Silangkitang atau yang lebih dikenal dengan Lubis Singengu, keturunannya menyebar di daerah Seur Mencat dan desa-desa seberang batang garis Kota Nopan, Tambangan, Boramais, Rau-Rau Tambangan, serta daerah lainnya. Pada masa pemerintahan, janjian atau kerajaan, batas wilayah Manambin
sebelah utara berbatasan dengan Janjian atau Kerajaan Sengengu. Sebelah timur berbatasan dengan Janjian atau Kerajaan Tamiang. Sebelah selatan berbatasan dengan Sumatera Barat. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Batang Natal. Selain itu, di sebelah timur Manambin juga terdapat sebuah perbukitan yang bernama Tor Mandagang. Dari Tor Mandagang ini berasal beberapa hulu sungai yang mengalir ke perkampungan. Seperti Sungai Eksyambak mengalir dari Manambin yang bermuara ke Batang Gadis. Sungai Eksibatu yang bermuara ke Eksyambak. Sungai Ekarlan yang bermuara ke Sungai Batang Gadis di Muara Pungkut. Sungai Eksabut yang mengalir ke Muara Sabut. Dan Sungai Batahan yang bermuara ke Sungai Batang Batahan. Dulunya Manambin juga merupakan huta atau kampung induk dari beberapa anak huta yang dipimpin Raja Panusunan bermarga Lubis keturunan Sibaitang atau yang lebih dikenal dengan Lubis Singasoro. Wilayah kerajaan Raja Panusunan Manambin dikenal dengan sebutan Manambin Bolak. Sedangkan ibu dari huta atau kampung di Manambin dulunya terdapat Bagas Godang atau Sopo Godang. Sekarang dua bangunan utama tersebut sudah tidak ada lagi. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber. Manambin berasal dari kata marambit atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan menggendong. Pengertian marambit ini ada dua persepsi. Pertama, di wilayah Manambin ini ada terdapat dua tor atau gunung yang berhadap-hadapan yang seakan-akan posisinya menggendong anak. Maksudnya anak tor atau gunung yang ada di dekatnya. Pengertian marambit kedua, dulunya Manambin merupakan ibu dari huta yang dipimpin oleh Raja Panusunan. Maka ia menggendong atau mengayomi anak huta atau kampung yang dipimpin dengan sebutan Raja-Raja Pemusuk. Kampung Manambin terdiri atas lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang ditanami padi, kopi, jeruk, karet, dan kayu manis. Selain itu, hamparan di setiap rumah terdapat kolam atau pengembangan ikan sebagai sumber penghasilan tambahan bagi warganya. Rumah-rumah penduduk memiliki kepadatan yang cukup tinggi, berderet di sepanjang kiri dan kanan jalan utama desa, yang membagi huta menjadi dua bagian. Manambin juga sebagai huta memiliki beberapa banjar, misalnya Banjar Jae, Paya Bolak, Banjar Tonga, Jambur Batu, Jambur Gonting, Banjar Lombang, dan Banjar Huta Sabah. Secara umum, arsitektur tradisional Manambin dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, bangunan tradisional dan rumah-rumah setempat. Bangunan tradisional terdiri dari tiga bentuk, yaitu bagas godang, bagas bagonjong, dan sepo godang, yang posisinya di tengah-tengah mengelilingi halaman bolak. Kedua, bangunan tempat tinggal kerabat raja, seperti mora, kahanggi, dan nakboru, yang lokasinya di sekelilingi bangunan utama. Ketiga, lapisan rumah-rumah rakyat biasa.
Bangunan bagas bergonjong, artinya rumah yang atapnya berbentuk lengkung. Susunan ruang-ruang di bagas bergonjong terdiri dari teras-teras di depan dan di belakang yang digunakan sebagai ruang duduk keluarga raja. Baik rekan-rekan sekalian, sudah ada tokoh masyarakat Kota Lopan yaitu Bapak Haji Pahlawi Lubis. Kita coba ngomong-ngomong sama beliau dulu, wawancara terkait dengan asal-usul Desa Manambin. Pak, bisa diceritakan sedikit bagaimana asal-usul Desa Manambin ini, Pak? Secara ringkas gini, itu kan nama orang Pandai Bosi dulu menyuruh anaknya silang kita masih baikkan untuk Paulu Ulu Petangai. Iya. Maksud itu pada ketika itu di mana Muara Patontang itu sudah terberhenti. Jadi itulah yang sekarang Lubis Singengung, Lubis Bodang yang berhenti di Muara Patontang Aksiuna Ekskangir. Kemudian si Baitang terus dia Paulu Ulu Petangai kan? Batanggaris berhentilah dia di sekitar Muara Pungkut. Muara Patontang 2 ya? Patontang 2. Nah, jadi naiklah siapa ini, siapa tadi? Si Baitang ke Batu Nanggar. Yang Muaro? Barulah yang ke Manambin. Sudah di Batu Nanggar sekarang. Iya. Lama kelamaan sesuai dengan masa naik pula lah itu ke bukit yang namanya ada bukit di puncak Manambin. Nah, makanya itu kalau sepengetahuan saya yang diceritakan Manambin itu berasal dari kata mengambit, bukit cupi mengambit. Tor dulu. Jadi itu mengambit artinya di sini terdapat tor ya, gunung-gunung ya. Pada waktu itu. Jadi Pak, yang ke Manambin ini adalah Jamuaro sama anak Jatrala Pak ya. Ya. Itu dua kira-kira cocok lah untuk tempat mukim, maka berpisahlah mereka dengan Jatrala. Iya. Dengan ayahnya Jamuaro. Iya. Pertemuan ke Kutadang-Kadang. Jadi inilah Jamuaro sama Jatrala inilah cikal bakal Lubis Manambin Pak ya. Ya. Jadi itulah makanya sampai sekarang itu ya. Memang dia aku sampai ke pengatan sampai ke Hutan Agodang bahwasanya Lubis Manambin itu bergerak Lubis Singaso. Sedangkan untuk Singengu ada yang membilang Lubis Godang, ada yang membilang Lubis Singengu. Di Manambin inilah tersebar marga bakal Lubis di wilayah ya, di luar ini Pak ya. Mandailing Julu ke arah Ulu. Ke arah Ulu ya. Kalau ke Mandailing Julu ke arah apa namanya? Hilir itulah Singeng. Hilir sampai ke Tembangan, sampai ke Rawang Dolo. Oh, itu wilayah Singeng ya. Melanjut menyangkut Silogut, Pakantan segala macam utara. Iya. Tempat penjaga dan ruang tunggu bagi tamu yang akan menemui raja. Sedangkan ruang utama disebut dengan Pantar Tonga, yang digunakan untuk ruang rapat dan kegiatan tradisional lainnya. Terdapat 7 ruang tidur, yang salah satunya untuk ruang tamu, terletak di sebelah kiri depan. Selain itu, Lubis Sibaitang Manambin, yang merupakan Lubis Singasoro yang menjadi raja penusunan di wilayah Manambin, Tamiang, dan Pakantan. Sedangkan Lubis Silangkitang atau Lubis Singengu mempunyai 3 raja penusunan, yaitu Raja Penusunan Singengu, Raja Penusunan Sarumencat, dan Raja Penusunan Tambangan. Pemukiman Manambin berfungsi sebagai ibu huta dahulu kala, masih berbentuk pemerintahan janjian atau kerajaan. Mulai masa Ompu Simarangin atau Raja Muaro, anak dari Sibaitang, pindah ke Manambin dari Muara Pertemuan, sekarang bergelar Muara Pungkut, hingga kaum Padri memasuki daerah Mandailing, atau sekitar tahun 1816 sampai 1832. Kemudian bentuk pemerintahan di Manambin beralih dari janjian menjadi bentuk kuria, yaitu dimulai masuknya Belanda ke Mandailing
sekitar tahun 1832 sampai 1942. Selanjutnya bentuk pemerintahan kedewanan atau dewan negeri. Sesudah Indonesia merdeka, tepatnya setelah adanya ketetapan Residen Tapanuli, Dr. F.L. Tobing, 1946 sampai 1965, di mana lembaga-lembaga kekuriaan dihapus dan diganti dengan Dewan Negeri. Saya warga Menambin, bermarkaligus gelar Sultan Saidi. Mengenai asal usul Desa Menambin, kita pun hanya mendengarkan sejarah, cerita-cerita orang-orang tua. Desa Menambin ini adalah salah satu desa tempat persinggahan marga Lugis dari turunan Silang Pitang Sigaitang. Silang Pitang Sigaitang ini anak dari Namorapan Devosi. Menurut ceritanya, Tantolah anak daripada Namorapan Devosi, Silang Pitang Sigaitang, dengan restu orang tuanya ke daerah Mandailing. Sampai di Mandailing dulu, yaitu di mereka diketuahkan untuk mencari sungai yang berhadap-hadapan muaranya, yang dikenal dengan bahasa Mandailing Muara Patontang. Setelah mereka sampai di Muara Patontang di daerah Singengu, maka sepakat mereka kakak beradik, disitulah tinggal Silang Pitang, yaitu di daerah Singengu. Itulah yang disebut dengan Lewis Silang Pitang. Sedangkan saudaranya Lewis Sibaitang jalan lagi ke hulu, maka sampailah juga di muara yang berhadapan, muara sungai yang berhadapan, yaitu di daerah Muara Pungkut. Iya, sekarang kalau yang dulu terkenal dengan Batu Nangkar. Di situ mempunyai keturunan dua orang, satu yang namanya Jamaro, satu yang namanya Japertemuan. Ya betul, Japertemuan. Jamaro itulah yang ke Menambin, dan Japertemuan seingat saya yang ke Hutadangka, itulah yang sekarang menjadi Tamiang. Hutadangka Dolok ya. Hutadangka Dolok. Dia belum lagi langsung ke Menambin. Iya. Dengan masyarakatnya yang ada pada saat itu, si Jamaro membuka lahan-lahan di sekitar daerah Menambin juga, yaitu Batu Nanggar, pindah lagi ke Ambasang Simandis, pindah lagi ke Padang Pasur Minan. Iya. Sehingga sampai dia di daerah Sorik, yaitu di sekitar sebelum Desa Menambin yang sekarang. Mereka membuka perhutaan tempat domisili di daerah Sorik. Menurut ceritanya, Jatarala ini, karena mungkin menurut mereka daerah Sorik ini belum sesuai dengan untuk pemukiman yang sebenarnya, mereka agak naik ke atas, itulah sampai ke yang sekarang disebut Desa Menambin. Itu disinilah mulai adanya kerajaan yang bergeser daripada pemerintahan janjian. Mulai ada kerajaan, mulai ada masyarakat, dan mulai ada
keturunan daripada Jatarala ini pun di sini sudah menjadi raja. Makanya yang Kemanambing ini disebut-sebut orang adalah Lubis Singasoro. Iya. Karena salah satu nama yang terkenal daripada turunan Lubis daripada Jamwaro itu adalah yang terkenal kesaktiannya dan kepintarannya dan kewibawaannya di masyarakat adalah Singasoro. Singasoro. Lubis. Ya. Singasoro. Ya. Kemudian asal kata Manambin ini apa kira-kira ini, Pak? Ah, Manambin ini konon ceritanya karena Bukit Manambin ini adalah bukit kecil berdempetan dengan Bukit Arang Sibu. Bukit Arang Sibu adalah bukit yang tinggi. Maka dia bukit kecil ini digendong Bukit Arang Sibu ini di semacam dua bukit, yang satu bukitnya lebih tinggi, yang satu lebih landai. Makanya disebut Tor Marambit. Pada saat itu dulunya Tor Marambit ini berubah nama menjadi Manambin sekarang. Iya. Karena dari Lubis Singasoro ini banyak menyebar, membuat suatu kerajaan ataupun pemerintahan yang dahulu Pungkut yang menjadi Raja Tanah Kodang, itu yang turunannya Raja Junjungan Lubis, yang ke Pakantan juga Lubis yang di Pakantan itu adalah berasal dari Lubis Manambin. Nah, sudah punya turunan yang banyak yang mungkin dia bisa menjadi pemerintahan untuk membuka huta, membawa masyarakatnya dari sini, yaitu ke Hutan Agodang, ke Pekantan, dan desa-desa yang lain, masih banyak lagi. Seperti ke Pekar Gunung, sampai dia ke Pastap. Kalau tidak salah, sampai yang sekarang ini terdiri dari lebih daripada 20 desa. Iya. Lebih daripada 20 desa. Itu yang disebut dengan Manambin Bolak ya? Yang disebut dengan Manambin Bolak. Yang dulu berpusat pemerintahan di Manambin. Baik ia pada saat kerajaan, baik ia pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Korea. Yang disebut dengan Korea. Iya. Baik, rekan-rekan sekalian. Demikianlah kita sampaikan terkait dengan asal-usul Desa Manambin dan perkembangan Lubis Singasoro di wilayah ini. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa menurut pegiat budaya dan sejarah Mandailing, yaitu Bapak Jet Pangaduan Lubis, bahwa Desa Manambin telah ada sebagai bentuk pemukiman 1500 tahun yang lalu. Kemudian seperti yang kita sampaikan juga bahwa Desa Manambin adalah dipimpin raja-raja bermarga Lubis yang diyakini sebagai keturunan Lubis Sibaitang atau yang lebih dikenal dengan Lubis Singasoro. Baik, demikian kita sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.